Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Polantas Aceh hadir. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Salam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon izin melaporkan bersama dengan saya Bribda M. Agus Herdian dari Satuan Lalu Lintas Polres Salam melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari pos pelayanan Ops 4 Selawah 2024 Polres Salam Jumat 12 April 2024 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Saat ini dapat kita lihat situasi arus lintas ini dari arah Medan menuju Tapak Tuan terpantau aman dan lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Tapak Tuan menuju Medan terpantau aman dan lancar juga. Kami menginformasikan kepada masyarakat pengguna jalan terdapat dua titik jalan amblas yang berada di Jalan Nasional, tepatnya di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, dan di Desa Tangan Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Kebusalan. Kami mengimbau kepada mobil angkutan barang dilarang keras membawa penumpang di belakang dikarenakan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dan kami juga mengimbau untuk para pemudik dan masyarakat pengguna jalan untuk selalu tertib berlalu lintas, patuhi rambu-rambu lintas, dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polantas Aceh Hadir.